Assalamualaikum everybody and welcome back to Super Meat Boy. So hari ni aku tak tahu nak record apa pasal planning aku nak buat apa tu warp zone segala kan. Tapi pasal aku dah buat warp zone tu masa aku nak recording introduction. Kalau korang tak tengok introduction, aku buat satu video ke tempat lain yang aku terangkan pasal game ni. Dan kau boleh check kat NGMY, Nerd Gaming Malaysia. Tapi itu semua aku dah selesai. Aku dah dapatkan, boleh katakan, seseparuh daripada warp zone. Dan aku dah dapatkan bandage yang ada lah. So sekarang ni kita akan pergi ke level 2, level yang susah sikit. And this is the last episode of Binding of Isaac. Kalau korang nak tengok lagi, beritahu aku kat bawah, aku akan sambung recording lah. Macam kau nampak sekarang ni, aku boleh lighting dah okay. Aku dah beli lighting sikit. Aku dah apa tu, cuba study sikit pasal everything. And hopefully semua ni okay lah. Level first ni boleh katakan simple lagi. Masih lagi simple. Okay, ni dah start susah sikit. Oh, okay. Yang ni dah start susah sikit. Aku ingat sebelum ni aku ada testing. Aku tak tahu macam mana nak dapatkan ni dah. Aku tak boleh sentuh jarum-jarum tu. Ni kau hospital. Hospital kan banyak jarum. So itulah benda-benda. Seriously, aku tak ingat. Oh ya, aku kena ke kanan habis. Okay. Oh no. And aku sekarang tengah belajar untuk position microphone pasal aku dah ada face cam. So aku nak positionkan microphone aku macam tempat yang jauh sikit. So hari ni hari pertama aku record tanpa kipas. Kalau kau nampak muka aku semakin berpeluh, minta maaf sangat-sangat. Memang akan berpeluh pasal lampu ni terang gila. Itu pun lighting ni masih tak betul lagi pasal belakang kau nampak shadow aku lagi. Sepatutnya belakang tak ada shadow. So aku akan cuba beli satu lagi LED light untuk belakang. Untuk belakang. Dan kita akan cuba buat macam tu pula. Itu tak tahulah video apa aku nak buat pula. Tapi ya, kita ya, video YouTube aku ni sebenarnya, kalau korang tengok video aku daripada awal, korang akan nampak aku improve sikit-sikit setiap series yang aku buat. Aku tekan A sikit sangat. Setiap series aku buat, aku improvekan sikit-sikit. Dan ya, aku dapatkan, kau akan nampak aku improve one by one, one by one. Dan korang boleh tahu macam mana nak buat benda-benda yang macam aku buat lah. Pasal aku akan ajar korang macam mana nak buat. Okay, kat sini dia ajar kita macam mana nak buat small hop. So kita buat small hop. Small hop kita tekan A sikit ya, supaya kita lompat sikit lah. Pasal kalau kita lompat tinggi sangat, kita akan langgar atas. Kalau kita lompat sikit sangat, kita akan langgar bawah. Dengan setup aku sekarang ni, susah sikit aku nak tengok apa tu blade ada kat mana. Pasal memang sakit mata lah. Sudah sakit mata. Aku kena belajar sikit macam mana nak diffusekan light ni. Oh no. Dah introducekan kipas. Aku tak suka kipas. Okay, kipas ni cara dia, dia akan kalau semakin tengah kau pergi, semakin tinggi dia akan tolak. Tapi kalau kau rapat sangat dengan kipas tu, kau akan mati. Contoh macam tu. So kau kena balancekan mana kau pergi dengan mana yang kau landing tu. Dan yang ni aku paling benci. Ada dua benda yang aku benci kat Super Meat Boy. Satu adalah kipas, satu lagi adalah nanti kau akan jumpa kat masa chapter 5 ke chapter 6 tu. Kalau korang nak aku main lagi, nanti aku boleh tunjuk aku apa benda yang aku benci. Okay, cantik. Tuan. Nice. Panas. Okay, aku lupa nak gimana. Okay, kita yang ni pun dia simple ya. Kau kena naik atas. Tapi kalau contohnya kau nak ambil bandage, sekejap kita tunggu dulu. Kalau kau nak ambil bandage, kau pergi bawah ni dan kena ambil ni lah. Aku pun sebenarnya aku tak ingat macam mana nak ambil. Kita kena ambil yang tu. Oh, si, kalau kita laju sangat, kita akan langgar kipas kat bawah tu. Tak apalah, ni nanti aku akan ambil offline. Awas sangat. Lighting tak apa kena sangat lah. Pasal bucu monitor aku tak nampak langsung. Mata aku silau je.
Well, apa pun tengah study, so mesti ada benda yang tak betul yang aku buat. Tak. Aku akan cuba buat lebih live action punya video. Live action as in live action as in tunjuk muka aku sendiri lah. Macam aku nak cuba buat balik apa benda ni. Kalau siapa yang old subscriber aku akan ingat, apa benda ni adalah aku terangkan everything yang aku nak terangkan lah. Macam sebelum ni aku buat sebelum ni aku sebelum ni aku buat apa benda di microphone, apa benda di condenser. Tapi lepas ni aku nak cuba buat macam video-video yang informatif, lagi informatif dan lagi detail lah. Okay, aku nak bunuh diri sebenarnya. Okay, dapat aku bunuh diri sebenarnya. No, sekali je aku nak bunuh diri. Okay, small hop, aku tak ingat bawah ada apa. Okay, nice. Sial, aku tak ingat bawah tu ada apa. Hop, dah start ada timing. Ah, tak dapat. Benda merah kat bawah tu, kita tak boleh sentuh. Kalau kita sentuh, matilah kau. Dan one lamp air tu pun kita akan mati. Aku lambat sangat. Kecil sangat platform kat situ, so aku tak dapat nak tangkap. And done. Dapat. Nice. Berapa banyak dia benda-benda aku naik. So, terangkan kepala. Dah nampak berpeluh belum? Dah nampak berpeluh belum? Okay, so yang ni betul-betul kena timing, kena betul. Pasal pasal kalau kau salah, kau kena tunggu lama untuk diorang clearkan. Oops. Itulah. Pasal benda yang putih merah tu, benda putih merah tu dia jalan slow. Lepas tu kau nampak tu koridor yang dia nak lalu tu bukan main panjang. So kau kena tunggu diorang kalau betul-betul aku lambat timing. Tapi ada satu kawasan yang aku kena berhenti sikit, iaitu kat sini. Oh no, bukan kat situ. Kat situ aku boleh skip. Aku kena timing lagi satu. Okay, macam ni aku boleh skip. Okay, kat sini. Yang belah kedua tu yang aku kena tunggu sikit. Pasal kat situ aku tak tahu dia sengaja ke tak sengaja. Kat sini aku kena tunggu. Ada warp zone. Oh, aku tak perasan atas ada warp zone. Oh, ni karakter. Aku tak tahu ini daripada game mana. Tapi aku tahu ini parody dari salah satu game. Banish girl. Kasut. Oh, dia ada fetish kasut ke? Jill. Mighty Jill off, okay. Oh my god. Look at this. Wait, apa kelebihan dia ni? Oh, dia jatuh lambat. Okay. Oh, aku dah double jump. Tapi ni kalau aku tak lepas tak apa, aku akan buat lepas ni. Masa dia off camera. Macam mana? Ni baru 11 minit. Aku rasa baju aku dah basah berpeluh habis tadi. Okay, tak apa. Kita akan pergi kat sini. Dan panas ni pun okey juga, pasal dia buat aku rasa macam lagi marah, lagi cepat marah pasal panas. So, kita akan pergi balik ke tempat ni. Kita akan cuba Tunggu timing. Okay. Oh. Tak sepatut aku jalan dia. Lompat. Abaikan, turun bawah, lompat. Okay. And done. Aha. Next. Yep. Okay, tak boleh. Ini aku kena lompat atas kepala dia. Kena lompat lebih daripada dia. Lepas tu bawah kena lompat balik sebelah ke kanan. So, pasal kau perasan tu dia ada saw kat situ. Yep, like that. Kat sini dia bawa ajar.
benda ni. Tapi dia pasti ada lagi susah. Example yang ni lah. Ni bandage ni aku tak nak cuba pun try. Before this aku try nightmare. Nanti aku kami. Nanti aku kami. And sekarang ni diorang dah start ajar pasal timing. Nice. Ni pasal controller aku mabuk sikit. So kalau aku tekan A, dia takkan lompat ke kadang-kadang. Aku boleh ambil sikit. Op. Top. Nice. Tadi kalau kau perasan ada kunci jatuh daripada atas. Itu untuk kita dapatkan warp zone yang dekat tengah-tengah tu. Okay. So diorang dah start introducekan kita dengan enemy baru. Enemy ni akan berjalan di tempat yang sama walaupun nampak macam random. Tapi samalah ni Super Meat Boy, so that means kalau kau langgar dia kau mati. Kalau kau pasang kat bawah tu ada bandage, kau kena ambil kunci kat belakang bandage girl. And done. Nanti aku akan buat juga macam cakap. Nanti aku akan buat. I hate this map. Pasal kau kena balance di antara tiga kipas ni. So kau kena macam tengah ni atas, turun bawah balik. Tengah ni atas, turun bawah balik. Tengah ni atas. Dan kalau kau turun laju sangat, kau akan mati. Ni tak ada lompat. Kalau aku tekan lompat tak ada apa-apa pun atas kipas. So aku kena balancekan aku punya height dengan bila aku nak lompat dan kat mana aku berdiri selepas tu. Okay, kalau kat sini bawah dia lompat lah. Jadi ni boleh katakan yang senang lagi tau. Ada yang lagi susah daripada yang ni. Okay. Okay. Dia aku boleh lompat terus. Nice. Dapat. Sebelum ni ambil masa aku lama gila. Okay, sekarang ni yang ni pun ada shortcut sekejap. Tak, bunuh diri je. dia ada satu, ada dua jalan. Satu jalan luar, satu lot jalan dalam. aku nak juga lompat. Dah tahu aku akan mati ke situ. Jalan luar confirm lah yang lagi laju untuk sekarang ni. Kalau masa dalam dark zone, I see that. Dalam dark zone kat luar tu pun dengan saw. So kau tak, kau kena lalu dalam jugalah. Ni aku tak ingat. Aku akan cuba 5 atau 6 kali. Oh ya, aku ingat. Ni kena laju. Kena dapatkan bandage memang kena laju. Kalau aku lambat tu memang nak lama lah kau kena tunggu. Okay, so ni kena tunggu sikit. Lupa. Okay. And okay. Okay, tunggu dengan naik. Jangan langgar. Syalah. One more try. Lepas nanti kita akan cuba pergi ke tempat biasa lah. Sebenarnya ni lagi jauh daripada period aku testing masa tu. Kalau aku awas sangat, dia akan terlanggar dinding dan aku tak lepas lah. Kalau aku lambat tekan lompat, aka aku jatuh terus lah. And kat situ pun salah satu juga. Kita tunggu je kat sini. Okay, dah siap. So kita naik atas. Kita kena tunggu dia masuk pula. Lepas tu baru kita boleh nak, boleh masuk. Oh, wah. Okay, aku tak ingat macam ni aku nak naik balik ke atas tu. Tunggu dia naik dulu. Oh, ni semua timing. Oh no. Kalau aku tak ikut, aku kena ikut dia ni. Kalau aku boleh bersabar je, aku boleh dapat. Never mind, kita abaikan dulu. So kita pergi ke level biasa.
Ah, sial. Dah tengah berpeluh ni. Tak mampus lah. Tapi aku tak tahu bandage girl ada kat mana ni. Okay. Cerah kat kau. Tengah bawah tu ada saw. Okay. Oh, laser. Laser ni One hit kill. Tak apa, kita lalu jalan. Nice. Dapat. Ni dia orang dah start introduce laser. Wah, tadi. So kau kena timingkan lagi kau betul-betul lah. Nice. Aku suka level ni. Tengok atas terus. Laju ke? Okay, level tadi aku suka kan, level ni aku benci. Okay. No. Aku nak naik platform tu. Kalau kotor, kenapa aku lompat jalan balik untuk naik atas? Pasal sliding lagi tinggi daripada lompat. Okay, controller kau jangan buat hal. Okay. No, aku lambat. Aku lambat berapa saat. Pasal aku... Kalau kau perasan, bandage ada kat tengah-tengah tu yang penuh dengan laser. Ya. Oh. Oh god. My god. Ah ya Allah. Ah ya Allah. Kasih apa ini? Ah ya Allah. Asal tak kena. Apa yang tak cukup masa lagi? Kosong 0.4 saat. Ya, masa balik ni aku tak boleh buat apa dah. Aku dah buat apa yang aku perlu buat. Aku just nak tunggu benda ni turun dan aku masuk. Nice! Dapat! Nice. Okay. Slide. Empat. Okay. Ambil kunci. Turun bawah. Dapat. Itu senang ke? Tapi nak kena fokus sikit. Okay, so ni ada cara tipu sikit. Pasal kau boleh lalu luar untuk selesaikan level ni. Tapi aku tak ingat macam mana nak buat. Kalau kau nak lalu dalam boleh. Aku tak ingat macam mana nak lalu keluar. Ya, macam tu. Oh, salah. Salah. Dia lompat balik. Ah, god damn it. Nak lalu dalam semata-mata nak dapatkan bandage tu je. Orang ataupun mana speedrun ataupun YouTuber yang main game ni, dia tak akan lalu dalam selain daripada ambil bandage. Dia boleh lubang kecil tu dia boleh sumbat lagi. Oh tak, lambat sangat. Aku tunggu beberapa saat. Come on.
Kenapa lah aku tak on je kipas tadi? Buat bodoh je pasal audio. Kita fikirkan pasal keselesaan diri sendiri. Kau tahu kat situ tak boleh, tak boleh sampai dekat capai. Masa kau lompat dari tu, kenapa kau nak paksa juga? Aku marah kat diri sendiri pasal aku dah tengok video ni. Aku dah tengok walkthrough, complete walkthrough. Dan aku dah study dah everything yang aku perlu buat dan aku tak perlu buat. Apa benda yang aku perlu buat dan apa benda yang aku tak perlu. Kenapa kau tak naik? Oh, this is fun. Main game ni tengah panas. Tak payah pasang kipas pun. What the worst thing that could happen? Kau dah sentuh. Aku dengar kau sentuh tadi. Kenapa kau tak melekat? Ya, bagus. Kau pusing je kawasan platform tu. Kau pusing ke? Tak payah pun landing kat situ. Apa yang aku buat lain? Apa yang aku buat lain? Tadi kau aku pergi ke tengah juga. Kau kasih aku tempat yang platform aku boleh capai. Yang ni aku pergi tempat yang sama. Tak boleh capai. Mata aku tengah sakit. Tengok apa tu lighting aku yang aku buat ni. Sebab aku tak kabun. Just land on the fucking platform. Okay, so sekarang ni aku nak fokus betul-betul. Aku matikan facecam pasal aku dah panas. Aku tak suka tunjuk muka aku yang marah kat kamera. Minta maaf kalau aku rush. Tapi memang aku betul-betul nak selesaikan betul-betul level ni pasal ya, mampu. Level ni memang ni belum level yang susah. Kau kena ingat, ni still level yang senang. Ada lagi level-level lain yang jauh lagi susah daripada ni. Yang betul-betul lagi aku kena split second time. Yang ni just aku perlu selesaikan puzzle ni. Boleh katakan macam puzzle lah. And lompat kepada platform-platform yang betul. Pada timing yang betul tu je. Kau pergi ke World 10. Bila Gravity Orb dah muncul. Lepas tu kau cuba tengok betapa susah ni level yang tu pula. Yes! 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 Oh my god. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Panasnya. Aku tak tahu itu berapa ribu kali aku try. Tapi I did it. Aku nak start balik kamera aku. Okay, minta maaf sangat-sangat aku matikan kamera aku pasal aku memang tak apa. Aku tak masih tak suka lagi nak tunjuk muka aku marah kat kamera, so aku terpaksa matikan kamera ni. Minta maaf lah sangat. Tapi tu pun, yep, finally aku dah buat. Finally dapat pun selepas kau tengok berapa ratus kali aku try lah. And masih dia 24 saat. Sepatutnya aku boleh buat dengan tenang banyak kali sebenarnya. Tapi aku tak tahu. So ada lagi dua lagi level. Oh wait, yang ni boss. Ya, yeah. Apa kata kita lawan je boss. Kita kalahkan je boss. So kita tengok dulu. Alam. Ni boss betul-betul satu-satu boss battle yang kita kena lawan. Karakter lain selain daripada Dr. Fetus.
Oh, cubalah. Aku suka chat ni. Okay, so chat. Okay. Oh, wow. Macam mana kita nak kalahkan dia? Game ni kalau macam boss, kita tak perlu buat apa-apa. Kita just perlu lari je. Kita just perlu lari. Boleh elakkan dia. Oh, kunci kat bawah sana. Okay, never mind. Ah, aku tak pernah lawan dengan chat sebelum ni. So this is the first time aku nak lawan dengan dia. So aku baru nak hafal pattern dia macam mana. Oh, tak sempat. Kena. Okay, tak apa. Oh, okay. Aku ingat aku selamat kat situ. Yep, selamat. Ada satu spot kat situ yang aku boleh lagi. Macam mana aku boleh selamat kat situ? Aku lambat. Okay, okay, tak apa. Kita okay. Ah, no, no. Okay, tak apa, tak apa. Okay, sikit, sikit. Okay, kau pergi tengah kan. Okay, good. Oh, aku lagi off screen. Oh shit. Tak sengaja. Oop. Selamat. Up. Simple mistake, simple mistake. Oh no. Aku dah lompat tu aku tahu dekat mana. Okay. Injection dia aku kena tengok dia punya buih. Apa dia ni? Aku rasa terlebih ke? Okay. Dia dekat situ, so aku boleh lebih. Ada tiga. Okay, ada tiga. So yang atas tu aku tak tahu apa benda lagi. Bawah ni aku dah dapat tangkap dah. Just aku asyik buat simple mistake eh. Kedua ni aku masih still buat silap juga. Tak apa, aku kena matikan lampu ni pasal aku tak nampak.
sorry. Aku terlupa. Aku terlupa nak dekatkan mikrofon. Oh, wow. Salah. Oh, oh, yes, yes, yes. aku mati pasal aku lagar chat. Ah, oh, comel. Aku suka chat. Dia kena tengok chat. Kenapa comel le chat dia? Kecil je macam keturunan darah yang kecil. Itu je. Comel. Dia nak kiss. Oh. Oh. Dia mati. Chat mati. Macam tu je lah, chat mati. And dia orang dah belah. Tissue? Oh, Meat Boy ni baik. Chapter complete. Okay. Dark World aku tak akan buat pasal this is the last episode. So that's all we have for this month. Bulan ni Super Meat Boy dah tamat. Kalau korang nak lagi, beritahu aku kat komen kat bawah. Dan insyaAllah bila ada masa lain, aku akan cuba buat episod ni dan kita akan sambungkan lagi lah. So macam mana pun, lagi sekali minta maaf aku terpaksa potong kamera pasal macam aku cakap, aku tak suka tengok muka aku marah. Aku tak suka edit muka aku marah. Aku akan cuba improvekan lagi lighting-lighting aku guna ni. Macam sekarang aku guna dua LED light sahaja. Okay, ni sekarang kalau aku tak on lampu memang gelap. So aku guna dua LED light yang aku beli kat DIY. Yang kalau turn on dia memang keluarkan cahaya yang okay lah. Dan aku guna, macam aku tak kena cakap ni, aku guna ni sebagai aku punya refraction light. So aku kena banyak study lagi pasal benda ni. Macam mana pun, aku bukan macam dia. So macam mana pun, aku akan tutup video sampai sini. Terima kasih banyak-banyak untuk siapa yang tengok. Macam aku cakap, kalau ada suggestion game-game lain yang korang nak aku main, ataupun korang nak tengok aku main Super Meat Boy lagi, beritahu aku kat komen kat bawah. Aku dah tersasul lah. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. In the next series. Assalamualaikum.